dalam bahasa Ibrani, Isra. Apa maksud Isra? Isra tu abdun, hamba. Il tu Tuhan. Il tu Tuhan. Sebab tu malaikat Jibril, Mikail, apa semua tu kan. Maksud yang sebenar, Israel ni hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Baik. Bila hamba Tuhan, dia sama macam Abdullah. Tetapi sesetengah pemaknaan Yahudi-Yahudi Zionis, mereka tak ambil makna yang sebenar bahasa tu, hamba Tuhan. Tetapi mereka mengambil makna Israel daripada kisah tadi. Maksudnya, maksud Israel tu, kamu yang berjaya mengalahkan Tuhan. Akhirnya, satu hak nak umur yang ditetapkan, satu lagi sekiranya nak tambah, bentuk dia macam ni. Cari seekor lembu. Maksudnya tentang Nabi Musa ni sekurang-kurang ada tiga kisah lembu kan. Pertama, lembu hak dia nak cari, nak ambil ekor bedai, nak cari, tahu pembunuh sebenar surah Baqarah tu. Yang kedua, Musa Samiri punya lembu. Yang ketiga ini, cari lembu, duduk belakang lembu. Oh, jangan fikir bukan-bukan pula duduk belakang lembu. Duduk belakang lembu, ambil tapak tangan, lekatkan pada punggung lembu. Ambil tapak tangan, lekatkan pada punggung lembu, kemudian angkat. Cuba tuan-tuan bayang, satu lekapan tangan pada punggung lembu ni agak-agak berapa lai bulu bersamaan dengan satu tapak tangan. Kalau nak bilang selai-selai, berapa lai bulu? Ha, ni kat ni punggung kita lekat ni. Kita angkat tu, kawasan hak kita lekat tadi agak-agak berapa lai bulu tu? Satu tapak tangan. Dan umur yang diberi tambah satu helai bulu, satu tahun. Greek Hellenistic ni, Greek tu Greek lah, Yunani kuno lah. Hellenistic ni apa dia? Budaya Hellenistic ni budaya pagan kuno. Pagan kuno, faham tak? Orang Yunani dulu, orang Greek dulu, dia punya kepahaman tentang apa? Dewa-dewa. Kan dulu ada dewa Zeus, Poseidon, Hades, Saturn, Jupiter, macam-macam dewa pula kita tak cerita lah. Tu sejarah 3-5 dah belajar. Kalau ingatlah. Dah, zaman Romawi kuno, Yunani kuno tu kan. Okey. Jadi itulah dipanggil Greek Hellenistic. Budaya mematung-matungkan tu semua. Sebab tu bila Rom pegang Palestin zaman Maharaja Konstantin tu, bila dia konon-kononnya lah, dia meresapi jiwa dia dengan agama Kristian, sebab tu wujud dah patung-patung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Pada malam ini kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pintu-pintu hidayah dan jalan petunjuk kepada kita semua. Dan kita juga berharapan bahawa dengan tajuk kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan kefahaman dan kesedaran kita berkenaan dengan topik Yahudi ataupun Dajjal. Saya yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini hanyalah sebagai wasilah
perantara sebagai pemudah cara. Yang bakinya pemahaman itu hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan topik pada malam ini, dan saya juga berharap kita semua sentiasa di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekalinya, bila kita membahaskan dua benda yang besar, satu berkenaan dengan Yahudi dan yang kedua berkenaan dengan Dajjal. Sebab sebelum ni kita bahas bab Yahudi saja pun hampir seminggu, Dajjal saja pun hampir seminggu, dia jadi dua minggu. Bila dua minggu nak letak sekali tajuk ni, nak ambil masa lebih kurang sejam, sejam setengah, dia banyak kena potong, dia banyak kena skip. Apapun, saya akan cuba bagi pemahaman yang basic ataupun dasar, apakah yang dimaksudkan dengan Yahudi dan apakah yang disebut sebagai Dajjal. Baik, pertama tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Quran kepada kita dalam bentuk manual. Dan hari ini kita semua ada Al-Quran. Kita hari-hari baca Al-Quran. Kita hari-hari tilawah dan tadabburkan Al-Quran. Yang jelas, apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran itu rata-rata terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian pertama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah persoalan akidah, iaitu persoalan tauhid ataupun kita sebut sebagai keimanan. Persoalan yang kedua ialah persoalan hukum hakam, perundangan-perundangan Allah yang kita panggil sebagai syariat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang melibatkan adab, yang mungkin kita boleh panggil sebagai etika ataupun kita boleh panggil sebagai bentuk akhlak, yang dinamakan ilmu tasawuf pada hari ini. Tetapi di dalam ketiga-tiga elemen yang Allah sebutkan dalam Quran tadi, baik nama dia akidah, baik nama dia syariat, ataupun nama dia adab ataupun akhlak, di celah-celah ketiga elemen dan komponen ini, Allah sertakan kisah-kisah. Allah sertakan kepada kita sejarah, iaitu sejarah para Nabi dan sejarah para Rasul. Bermula daripada Nabi Allah Adam sampailah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan benar-benar memahami dan memerhatikan sejarah-sejarah yang dirakam dan dipaparkan oleh Allah ini, pasti ketiga-tiga komponen tadi Allah tak pernah tinggal. Carilah dalam mana-mana, hatta dia kisah Nabi ke, hatta dia kisah Rasul ke, hatta dia kisah individu yang Allah paparkan dalam Al-Quran ke, tak kira individu tu nama dia Uzair ke, nama dia Khidir ke, nama dia Zulkarnain ke, nama dia Luqman Al-Hakim ke, tak kira, ataupun dia datang dalam bentuk jamak, satu kumpulan yang lebih ramai. Allah sebut dalam Al-Quran kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Sab, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, Ashabul Ra's, banyak ashab-ashab. Tu kumpulan yang lebih besar. Tuan-tuan kena yakin setiap cerita Nabi dan Rasul, individu-individu dan kumpulan tadi, Allah tak pernah tinggal tiga benda tadi. Dalam setiap kisah tu mesti ada akidah. Dalam setiap kisah tu pasti Allah selitkan persoalan syariat, dan dalam setiap kisah pasti adanya adab dan akhlak. Yang inilah peluang untuk kita mengambil iktibar. Ada sebuah kitab yang bertajuk 40 Kisah Keagungan Al-Quran. Dalam kitab tersebut, dia cuba berinteraksi dengan kita pada permulaan mukaddimah. Bagaimanakah seseorang manusia dia nak berinteraksi, dia nak komunikasi dengan sejarah?
Sejarah ini ada diceritakan dalam Quran. Tapi kalau kita baca secara biasa, dia akan kekal sebagai bahan sejarah semata-mata, sama seperti kita baca buku sejarah yang lain. Kita baca sejarah Perang Dunia, kita dapat maklumat, kita dapat fakta. Kita baca sejarah kerajaan sekian-sekian, kita dapat maklumat, kita dapat fakta. Kita hanya kekal dapat mengetahui dan memahami data-data dan fakta tersebut. Tetapi jangan sesekali kita baca sejarah ini dalam bentuk yang sama bila kita berhadapan dengan sejarah yang Allah rakam dalam Quran. Bila kita baca sejarah ni dalam bentuk yang sama, dia akan kekal, oh cerita Nabi Adam aku tahu dah, lagu ni lagu ni. Cerita Nabi Nuh aku tahu dah, lagu ni lagu ni. Cerita Nabi Muhammad pun banyak aku tahu, lagu ni lagu ni. Dia akan kekal sebegitu bila kita baca dalam bentuk sejarah demikian. Tetapi orang yang memahami dan mendalami sejarah dengan baik, dia seolah-olah menjadi buku yang berjalan bila dia dapat membawa dan merasakan sejarah itu dalam kehidupan dia. Sebagai contoh, sejarah ni adalah suatu benda yang jumud, suatu benda yang beku, suatu benda yang tak bergerak. Kerana apa dikatakan demikian? Kerana dia benda yang dah lepas, dia benda yang dah berlalu. Tetapi bagaimana sejarah dapat dihidupkan? Sejarah ini dapat dihidupkan bila diberi nafas pentafsiran pada sejarah itu. Jadi bila kita beri pentafsiran, kita beri penceritaan, sejarah tu akan hidup balik bersama dengan kita. Baik, begitu jugalah sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Dan yang paling penting malam ni kita nak bicarakan tentang nombor satu, persoalan Yahudi. Sebelum kita nak faham tentang Yahudi, tuan-tuan, sukacita saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, biar fahami betul-betul tiga benda basic ni dulu. Kita nak faham Yahudi, nak kenal Yahudi, faham tiga benda basic. Kita takut tiga istilah ni pun kita tak faham, tiga istilah ni pun kita keliru, tiga istilah ni pun kita tertukar. Nombor satu, apakah yang dimaksudkan dengan Yahudi? Nombor satu, Yahudi itu apa? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan Ibrani? Ibrani itu apa? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan Bani Israel? Jadi kena faham, kena beti beza, apa dia Yahudi, apa dia Ibrani, apa dia Bani Israel. Takutnya Bani Israel pun kita kata Yahudi, Yahudi pun kita kata Ibrani, Ibrani pun kita kata Bani Israel. Walaupun dia ada hubung kait, saling ada connection dan link, tetapi dia mempunyai istilah yang berbeza. Nombor satu ialah Yahudi. Dari mana asal-usul perkataan Yahudi ni? Sebenarnya ramai silap faham bila sebut perkataan-perkataan macam ni. Nabi-nabi dan Rasul sebelum ni semuanya adalah berbangsa Yahudi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi dan Rasul yang berbangsa Arab. Ini adalah satu kesilapan yang fatal, satu kesilapan yang besar. Kalau kita kaji sungguh-sungguh, hanya beberapa kerat, sikit sangat saja Nabi yang boleh dinisbahkan dengan Yahudi. Sebagai contoh, kalau kita lihat Nabi Adam, memang tak akan terkena pun sebab tak wujud lagi Yahudi, Nasrani apa semua. Begitu juga Nabi-Nabi lain, sampailah Nabi Allah Ibrahim pun tak akan ada istilah meletakkan penisbahan Yahudi pada Nabi Allah Ibrahim. Kan dalam Quran pun sebut, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Nabi Allah Ibrahim itu, dia itu Yahudi ataupun Nasrani. Yang betul-betul Yahudi ialah, pengistilahan ni keluar ketika mana tegak dan teguhnya pemerintahan kerajaan Judah pada tahun 586 Masihi. Dan ini berlaku selepas kewafatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maksudnya nabi-nabi hak sebelum Sulaiman tu tak layak langsung untuk dikatakan sebagai Yahudi. Yang betul-betul pure
Boleh dikatakan Nabi yang ada darah Yahudi dan dinisbahkan dengan Yahudi cuma tiga. Zakaria, Yahya dan Isa. Tu saja. Kenapa kita katakan demikian? Baik. Yang tu kita akan cerita lepas pada ni. Sebenarnya istilah Yahudi ni terhasil bila mana selepas kewafatan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman menurut satu riwayat dikatakan wafat 930 sebelum Masihi. Dia awal ambil pemerintahan 970 sebelum Masihi. Bila dia wafat, dia meninggalkan dua orang waris. Satu yang bernama Rahab'am dan yang kedua bernama Yarba'am. Rahab'am ini mendirikan kerajaan yang disebut Kerajaan Utara. Asalnya semua Bani Israel, jadi dalam ruang lingkup yang besar ada satu kerajaan disebut Kerajaan Utara. Kerajaan inilah yang dipanggil Kerajaan Israel Utara. Didominasi oleh 10 kabilah suku Bani Israel. Suku Bani Israel ni ada 12. Tapi yang menyokong Kerajaan Israel Utara ni 10 suku. 10 kabilah. Jadi kota mereka yang besar ni disebut sebagai kota Nablus. Tu kota pemerintahan mereka. Manakala yang dipimpin oleh Yarba'am ada di bawah tu, dipanggil kerajaan selatan. Inilah disebut kerajaan Judah. Kerajaan Judah merujuk kepada anak keempat Nabi Allah Yaakob, iaitu Yahuza. Yahuza dipanggil kerajaan Judah. Di sini pusat pemerintahan dia ialah Urshalim. Urshalim tu Jerusalem hari inilah. Didominasi oleh dua daripada Bani Israel yang berbaki, Yahuza dan juga adik Nabi Allah Yusuf, Bunyamin. Jadi secara umum saya nak tuan-tuan faham, lepas kematian Nabi Allah Sulaiman, Israel tu berpecah menjadi dua. Satu utara, satu selatan. Daripada 12 suku Bani Israel, yang menyokong hak utara 10. Yang menyokong hak bawah 2. Cara nak faham, tolak Yahuza dengan Bunyamin tu, 10 lagi tu sokong hak atas. Kalau nak sebut seorang-seorang pun, tak apa juga. Dia anak Nabi Allah Yaakob ni 12. Robin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Asyir dan Naftali. Jadi tolak Yahuza, tolak Bunyamin, hak lain tu 10 tadi. Jadi bila kerajaan Judah ini bertapak sampailah berakhir 586 sebelum Masihi, dia kerajaan ini diserang oleh Raja Bukhtansar ataupun disebut dalam buku sejarah Nebukadnezar. Okey, boleh faham setakat ni? Kau pening dah? Takkan baru minit ke 15? Pening dah tak? Kalau main bola kalah terah eh? Okey. Bila kita dah faham bentuk macam ni, zaman kerajaan Judah, Yahuza itulah. Bila kerajaan ni besar, ramai daripada orang-orang luar datang ke sini. Macam biasalah, zaman Lani pun bila satu kerajaan tu masyhur, satu kerajaan tu gah, satu kerajaan tu popular, ramai ahli perniagaan, pedagang datang ke sini. Ramai orang nak masuk. Jadi sesetengah daripada orang yang daripada luar kerajaan Judah ni, bila mereka nak sebut Yahuza tadi, payah bagi lidah mereka nak sebut huruf Za tu. Yahuza tadi. Jadi bila mereka nak sebut Yahuza, Za kecil tu yang ada titik atas tu, mereka terbiasa jadi sebut macam huruf yang sama tapi tak ada titik. Huruf apa? Huruf abjad sama macam huruf Za tapi tak ada titik. Huruf Da. Mereka nak sebut asal Yahuza, jadi lidah payah, lidah keras mungkin, mereka sebut Yahuda. Yahuda tu, bila orang tu menganut agama Yahudi, nisbah dia ialah Yahudi. Itu asal timbulnya pengistilahan Yahudi. Tetapi sebenarnya, yang jadi paling konkret selepas abad ke-18, selepas zaman pencerahan Enlightenment dan zaman rakan kongsi Yahudi yang dipanggil Yahudi Haskalah. Ni panjang pula cerita. Takut jadi pening lagi. Tak payahlah tu. Okey. Kembali kepada persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua, sebelum kita pi nombor dua, satu lagi sebelum saya terlupa, Yahudi ni diitlakkan kepada
satu bangsa yang menganut ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Nabi Musa tu bawa agama Tauhid. Tapi kerana orang yang menganut agama tu berkaitan dengan sejarah, kebanyakan daripada Bani Israel, suku Yahuza yang membentuk perkataan Yahudi tadi, maka agama ni dikenali dan dinisbahkan sebagai agama Yahudi. Kitab mereka yang mereka pakai pula ialah kitab Taurat. Okey, satu. Nombor dua, Ibrani. Apa hubung kait Ibrani dengan Yahudi? Hubung kait dia ada pada kitab Taurat. Sebab kitab Taurat turun dalam bahasa kitab Taurat. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Kitab Taurat turun dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani. Modern kita sebut Hebrew. Bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Jadi asal Ibrani ni, lah ni kalau kita sebut Ibrani, dalam kepala kebanyakan daripada kita rata-rata secara umum bila sebut Ibrani, oh dia adalah salah satu bentuk bahasa. Ibrani tu bahasa. Ya, memang Ibrani tu sebagai salah satu cabang pemaknaan dia ialah bahasa. Tapi lebih awal lagi, sebenarnya apakah yang disebut sebagai Ibrani? Nombor satu, Ibrani ni dikatakan, pendapat pertama, ialah nama salah satu kaum ataupun kabilah. Nama salah satu kaum ataupun kabilah yang sanad salah silah keturunan mereka sampai kepada Sam bin Nuh. Sam anak kepada Nabi Allah Nuh. Anak Nabi Allah Nuh ni ada empat orang. Hak pertama Kanaan, Sam, Ham, Yafis. Tapi Kanaan ni yang Quran cerita yang tak mau dengar kata Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh ajak dia beriman, Nabi Nuh dia ajak naik atas kapal, dia tak mau. Hak ni mati lemas. Tapi tiga anak yang terselamat, Sam, Ham, Yafis. Jadi Ibrani ni ialah salah silah keturunan dia sampai kepada Sam tadi. Yang dipanggil sebagai Abul Arab. Bapa kepada sekalian orang-orang Arab. Sam ni mempunyai sejarah keturunan yang paling besar berbanding dengan Ham dan Yafis. Di bawah keturunan Sam ni, ada 8 lagi keturunan yang besar. Ada keturunan Asyur, ada keturunan Babil, ada keturunan Finik, ada keturunan Aram, ada keturunan Ibrani, ada keturunan Kaldan, ada keturunan Masri. Banyak. Jadi salah satu tu nama dia Ibrani. Jadi asal Ibrani tu ialah salah satu daripada 8 keturunan daripada keturunan Sam bin Nuh. Tu nombor satu. Dan yang kedua, ada juga riwayat Ibrani ni sebenarnya ialah nama moyang kepada Nabi Allah Ibrahim. Nama moyang Nabi Allah Ibrahim. Dalam sejarah Al-Quran menuturkan nama bapa kepada Nabi Ibrahim tu siapa? Quran sebut kan nama bapa Nabi Allah Ibrahim. Nama dia apa? Azar kan? Azar. Ibrahim bin Azar. Azar bin Nahur. Nahur bin Sarush. Sarush bin Ra'u. Ra'u bin Falish. Falish bin Abir. Abir. Abir bin Shalih, Shalih bin Arfakshar, Arfakshar bin Sam, Sam bin Nuh. Keturunan Nabi Allah Ibrahim sampai juga pada Sam. Tapi pada moyang dia yang nama Abir itulah lahirnya istilah Ibrani. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, Ibrani ini dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim kerana dialah manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat. Di Iraq tu ada sungai Furat. Satu lagi sungai Dajlah kan. Sungai Furat, sungai Dajlah. Sungai tu dah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Tapi sebelum ni tak ada seorang pun yang pernah menyeberangi sungai tu. Jadi diriwayatkan orang pertama yang menyeberangi sungai tu ialah Nabi Allah Ibrahim. Dalam bahasa Arab, kapal yang besar kita panggil Abbar. Berbeza dengan hak kecil kita panggil safinah. Pernah belajar tak kitab fiqh kecil Safinatun Najah? Nak dengar tak nama kitab tu? Ha, kalau safinah tu dia macam sampan kita lah. Kalau abbarah tu dia macam cruise.
Krus hak besar-besar. Dulu kita ada krus Muhibbah tahun 80-an kan. Hak pi ke Sabah Sarawak lah ni tak tahu apa nasib yang menimpa krus Muhibbah tu. Lepas tu macam Titanic, bolehlah nak kata sebagai Abarah. Jadi perkataan Abarah, Abir tu orang yang pertama menyeberangi tu, jadi istilah Ibrani dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan pandangan yang keempat, Dr. Mahmud Syalabi. Mahmud Syalabi ni orang besar, orang yang alim dalam sejarah di Mesir. Dia menuturkan istilah Ibrani diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan kaum dia kerana kehidupan mereka yang macam orang gipsi. Tahu orang gipsi macam mana hidup mereka? Suka berpindah randa. Bukan suka sangat berpindah randa, tapi setelah Nabi Allah Ibrahim keluar daripada bumi asal dia. Bumi asal Nabi Allah Ibrahim di mana? Asal Nabi Allah Ibrahim, tanah tumpah darah dia di mana? Di Iraq kan, di Babil. Babilon lah. Babilon sama dengan Namrus. Jadi selepas selesai dengan isu Namrus, dia keluar bersama isteri dia Sarah dengan anak saudara dia Nabi Allah Lut. Perlu difahami ya, Nabi Lut tu anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Dia ada bersama Nabi Ibrahim ketika Nabi Allah Ibrahim memulakan perjalanan. Jadi antara tempat awal dia singgah ialah di sebuah tempat kalau hari ini negara Syria lah, Syam. Kerajaan Aram. Lama Nabi Ibrahim duduk di Aram tu, berasimilasi hingga bahasa tu dah bertukar, dah bercampur dengan bangsa Aram. Bahasa Aram ni dia ada mirip-mirip nak sipi-sipi dengan bahasa Arab yang asli. Kemudian dia, kalau ikut peta hari ni ya, senang, daripada Syria dia pi ikut Lubnan. Daripada Lubnan dia turun ke Jordan dan akhirnya sampai ke bumi Palestin. Tapi masa tu tak ada lagi nama Palestin. Dia nama Kanaan. Bumi Kanaan. Dan Kanaan ni ada dua jenis. Satu Kanaan darat, satu Kanaan laut. Itu kita cerita lain kali pula. Nak main darat dengan laut, dia jadi lagi pening. Kemudian masuklah lebih kurang cerita pasal isteri dia dirampas oleh Maharaja Mesir tu, bla 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 bla, habis di situ. Tapi poinnya Ibrani merujuk kepada persoalan-persoalan tadi. Akhirnya, bahasa yang dituturkan oleh Nabi Allah Ibrahim diperturunkan sampailah kitab Taurat pun diturunkan dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew tadi. Okey, selesai yang tu. Yang ketiga, Israel. Yahudi dah faham, Ibrani dah faham, Israel. Selalu hari ini yang juga jadi salah besar bila bendanya tak salah tapi sebab keliru. Kita tengok benda-benda pelik, oh celaka Israel. Jahatnya Israel. Geramnya aku pada Israel. Tapi dalam masa kita duk sebut celaka Israel, geram Israel, nak marah kat Israel, siapa Israel yang sebenar? Israel yang sebenar yang tuan-tuan duk marah tu merujuk kepada salah seorang Nabi dan Rasul Allah, iaitu Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub itulah yang disebut sebagai Israel. Dan Bani Israel dalam Quran, anak-anak Israel tu ialah anak-anak Nabi Allah Yakub. Jadi saya tahu tuan-tuan duk marah tadi bukan merujuk kepada Nabi Allah Yakub, tapi kepada Zionis Yahudi hak duk buat macam-macam tu. Sebab kerajaan sekarang tu nama kerajaan Israel tu yang tuan-tuan maksudkan. Saya tahu tuan-tuan tak menjurus pun pada Nabi Allah Yakub. Tapi hakikatnya Israel tu Nabi Allah Yakub. Kenapa? Sebab dalam salah satu kitab mereka, dalam Taurat, ni cerita Israeliat depa tuan-tuan, cerita Israeliat depa. Saya buat awal-awal. Taurat yang mereka pegang hari ini juga disebut sebagai Taurat 5. Sebab dia ada 5 buku dalam tu. Disebut juga sebagai Taurat Musa. Kalau dia sebut Taurat 5 pun hak tulah. Taurat Musa pun hak tulah. Taurat biasa pun hak tulah, Pentateuch pun hak tulah. Istilah apa pun yang saya sebut tadi, dia menjuruh kepada Taurat. Dalam tu kenapa ada 5? Sebab dia ada 5 kitab. Yang dipanggil The Book of Genesis, The Book of Exodus, The Book of Deuteronomy, The Book of Leviticus, The Book of Number. Yang pertama, The Book of Genesis, Safar Penciptaan ataupun Pembentukan Alam. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Safar Genesis ni, Fasal ke-32, Ayat ke-28.
Dalam tu kisah Israiliyat depa, satu hari tu Tuhan orang Yahudi yang bernama Yahweh. Yahweh. Orang Yahudi sebut Yahweh, orang Nasrani sebut Elohim, kita sebut oh Allah, sama aja. Tapi ni Israiliyat. Tuhan Yahweh turun ke bumi dalam rupa bentuk manusia. Turun ke bumi rupa bentuk manusia, kemudian Tuhan Yahweh ni jumpa Nabi Allah ya Yakub. Kemudian dia ajak Nabi Allah Yakub bergusti dengan dia. Oh, cerita pun lucu dah kan? Cerita pun lucu dah, ajak bergusti. Tiba-tiba bergusti, kawan ni bergusti. Last sekali akhirnya Nabi Yakub berjaya. Kalau kita istilah WWE, Smackdown ke apa, ikut dia lah kan. Patah paha Tuhan Yahweh. Tuhan tu patah paha. Jadi selepas kejadian tersebut, maka Tuhan Yahweh berfirman, sesungguhnya selepas hari ini, jangan lagi sesekali kamu dipanggil dengan nama Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel, yang bermaksud kamu yang berjaya mengalahkan Tuhan. Nah, jadi istilah Israel tu diambil daripada Israiliyat ni. Jadi sebenarnya Israel ni memang merujuk pada Nabi Allah Yakub, dan bila Quran menuturkan Bani Israel, dia anak-anak Nabi Allah Yakub yang dalam kisah Nabi Allah Yusuf yang 12 orang tu. Yang 10 orang cemburu kepada, jangan kata semua sebelah tu, sebab ada seorang terkecuali, adik dia Bunyamin tu tak termasuk 10 tu. Hak cemburu pada dia, itulah Bani Israel. Okey, baik. Sekarang ni, bila kita tengok kalimah Israel yang sebenar, dalam bahasa Ibrani, Isra. Apa maksud Isra? Isra tu abdun, hamba. El tu Tuhan. El tu Tuhan. Sebab tu malaikat Jibril, Mikael, apa semua tu kan. Maksud yang sebenar, Israel ni hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Baik. Bila hamba Tuhan, dia sama macam Abdullah. Tetapi, sesetengah pemaknaan Yahudi-Yahudi Zionis, mereka tak ambil makna yang sebenar bahasa tu, hamba Tuhan. Tetapi mereka mengambil makna Israel daripada kisah tadi. Maksudnya, maksud Israel tu, kamu yang berjaya mengalahkan Tuhan. Sebab tu perangai dia hari-hari duk cabak Tuhan. Sebab dia letak satu skeptik atau sentimen dahulu dalam sejarah, manusia pernah sekali mengalahkan Tuhan. Jadi dia pegang betul-betul skeptik tu, Tuhan ni boleh dikalahkan dan boleh ditewaskan. Nah, sebab tu hari-hari dia buat rencana hak, kalau kita kata hak Allah nak marah, Allah nak murka. Itu agenda Zionis. Bila dah faham ketiga-tiga ni, tak tahulah, saya harap fahamlah. Tapi sekurang-kurang malam ni boleh beza lah. Apa dia Yahudi, apa dia Ibrani, apa dia Israel. Baik. Nak bagi kepahaman yang lebih jelas lagi, kita startlah pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Secara ringkas. Lepas zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim ada dua isteri kan? Satu nama Sarah, satu nama Hajar. Dengan Sarah dapat anak juga seorang Nabi dan Rasul. Siapa? Sarah. Ishak. Dapat anak Nabi Allah Ishak. Ishak berkahwin dengan Rifqah. Baik. Kemudian Hajar dapat anak juga, iaitu Ismail berkahwin dengan seorang wanita daripada kabilah Bani Jurhum, yang akhirnya jaluran Ismail sampai kepada Nabi Allah Muhammad. Daripada Ishak ni, Ishak berkahwin dengan Rifqah, akhirnya dapat anak kembar. Nabi Allah Ishak, dia dapat anak kembar. Dua-dua lelaki. Hak sulung tu nama Aisu. Aisu ni yang digelar sebagai Abu Rum, bapa kepada sekalian anak-anak bangsa Rum. Adik dia hak kembar itulah Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Allah Yakub ni kembar, tapi dia pangkat adik kepada Aish tadi. Jadi ada perselisihan faham yang akhirnya Aish ni membawa diri ke arah barat, sebab itulah dia digelar sebagai Abu Rum. Kembali kepada Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Yakub ni pula kahwin bini dia empat orang. Pertama Layyah, anak dapat 6 orang. Yang kedua Rahil, anak dapat 2 orang.
Yang ketiga Zalfah, anak dapat 2 orang. Yang keempat Balhah, anak dapat 2 orang. 6, 2, 2, 2. Jadi semua 12. Inilah disebut 12 Bani Israel. 6 orang daripada isteri pertama hak saya sebut tadi, Rubin, Syam'un, Lewi, Yahuza. Hak Yahuza ni hak nak akan jadi Yahudi. Yahuza ni akan jadi Yahudi. Hak sebelah lagi tak ada kena-mengena langsung pun dengan Yahudi. Mereka hanya Bani Israel. Itu yang kita jadi silap tu. Jadi kita silap seolah-olah 12 ni jadi Yahudi belaka. Hak nombor 4 tu akan jadi Yahudinya. Hak sebelah lagi tak ada kena-mengena. Hak sebelah lagi kekal Bani Israel. Anak kepada Nabi Allah Yaakob. Izakar yang kelima Zabulun. Anak kepada Rahil bini nombor 2 Nabi Allah Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Dengan Zalfah yang ketiga, Jad dengan Asyir, dengan Balhah isteri keempat dan dengan Naftali. Okey. Bila kita lihat macam ni, daripada Nabi Allah Yusuf pula kan, Nabi Allah Yusuf pula akan lahirlah keturunan-keturunan dia. Antaranya keturunan Nabi Allah Yusuf yang popular ada disebutkan dalam Quran ialah yang jadi teman, bukan anak ni, cucu cicit dia, yang jadi teman Nabi Allah Musa waktu Nabi Allah Musa nak pi menuntut dengan Nabi Allah Khidir. Ada seorang yang tukang bawa apa? Tukang bawa keranjang satu bekas, dalam tu ada ikan. Itulah Nabi Allah Yusha, atau nama betul dia Yusha bin Nun, Nun bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf. Dia tu cicit Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusha. Jadi dia masih ada hubungan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dia datang dari keturunan Lewi. Dia ni dalam Bani Israel ni yang paling famous lah, paling famous keturunan Lewi dengan keturunan Yahuza. Keturunan Lewi ni banyak keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Antaranya Nabi Musa, keturunan Lewi. Nabi Allah Harun, keturunan Lewi. Kemudian kalau datang keturunan Harun tu ada Nabi Zulkifli dengan Nabi Ayub, keturunan Harun. Kalau keturunan Yahuza, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Sulaiman tu baru berlaku pengistilahan Yahudi. Jadi tak menasabah langsung nak kata Nabi-Nabi sebelum tu adalah Nabi Yahudi. Tak betul. Kalau kita kata Nabi Yunus, Nabi Yunus jalur dia sampai Bunyamin, tak ada kena-mengena dengan Yahuza pun. Ilyas dengan Ilyasa, salah satu tu ialah keturunan Aish tu. Aish adik-beradik Yaakob. Salah satu lagi keturunan Nabi Allah Harun, tak ada kena-mengena dengan Yahuza pun. Yang betul-betul kena tiga tadi je lah. Kalau boleh dinisbahkan, Zakaria, Isa, Yahya. Jadi jangan tersilap satu istilah yang besar. Oh, semua Nabi selain pada Nabi Muhammad adalah Nabi berbangsa Yahudi, silap besar. Okey, kembali. Habis lepas pada zaman Nabi Yusuf, ringkas cerita Nabi Yusuf akhirnya berhijrah ke Mesir. Inilah perpindahan besar-besaran Bani Israel yang asal semua duduk Palestin pada zaman Nabi Yaakob, berpindah bersama Nabi Allah Yusuf dengan adik-beradik dia dan kaum kerabat dia ke Mesir. Zaman Nabi Allah Yusuf duduk di Mesir ni ialah zaman pemerintahan Hyksos. Mesir terkenal dengan Fir'aun. Tetapi dinasti Fir'aun pada masa itu kalah kepada satu bangsa asing, bangsa pendatang yang akhirnya berjaya memerintah Mesir. Zaman Hyksos dia duduk. Bila duduk zaman Hyksos, mereka mewah. Ada tanah sendiri, boleh menjalankan pertanian, perniagaan, tak dibebani dengan benda-benda yang karuk-maruk dan penderitaan. Tapi bila dinasti ke-18 Ahmos I memberontak balik, keturunan dinasti Fir'aun hak asal ni memberontak balik terhadap kerajaan Hyksos, akhirnya Hyksos jatuh balik. Maka naiklah dinasti ke-18 yang pertama. Sebab tu dalam sejarah, kalau tuan-tuan perhati sejarah dinasti Fir'aun, dinasti Fir'aun ni ada 32 dinasti. Satu-satu dinasti tu ada berbelah-belah Fir'aun. Satu-satu dinasti. Jadi sampai dinasti 17 hingga dinasti 18 tu tuan-tuan akan hairan dan pelik. Pasal apa? Beza dinasti ke-17 dengan 18, 500 tahun selang. Sebenarnya kita akan tertanya, di mana anak beranak Fir'aun ni 500 tahun? Sebenarnya dia ada, tetapi zaman tu zaman pemerintahan Hyksos tadi 500 tahun.
keturunan dia masih ada tapi kuasa tak ada. Jadi awal dinasti ke-18 tu Ahmos satu tu memberontak dan mereka menang. Akhirnya dapat balik kat depa. Jadi nasib yang selama ini diterima oleh Bani Israel di bawah pemerintah Naksos akhirnya bertukar 360 darjah. Mereka tak ada keistimewaan dah. Bahkan dapat kezaliman dan penderitaan di bawah pemerintahan Fir'aun. Jadi kuli, jadi kerja-kerja buruh kasar, jadi kerja-kerja yang macam hari ini kerja-kerja yang tak dominan seperti yang mereka buat, sama seperti zaman pemerintahan Hyksos tadi. Maka pada waktu inilah Allah nak mengeluarkan Bani Israel daripada penderitaan dan kezaliman Fir'aun ni. Maka di sinilah zaman diutuskan Nabi Allah Musa. Zaman Nabi Allah Musa. Sebelum Nabi Musa lahir tu, Fir'aun bermimpi. Fir'aun bermimpi, dalam mimpi dia tu, dia lihat di bumi Jerusalem, bumi Palestin tu, keluar satu bola api yang besar. Keluar satu bola api yang besar daripada Palestin, dan bola api ni menuju ke negeri dia, negeri Mesir. Bila sampai ke negeri Mesir, bola api ni dia lalu rumah Bani Israel tapi dia tak masuk dalam rumah tu. Dia hanya mengelilingi saja. Tapi bila rumah orang Mesir, semua api tu masuk dalam rumah orang Mesir. Jadi bila dia sedar, dia tanya ahli nujum dia, ahli falak dia apa semua, apakah takbir dan tafsir bagi mimpi dia. Jadi ramai dulu sebenarnya minta tangguh. Sebab payah nak bagi ketentuan tentang mimpi dia. Ada setengah tu menyelinap, menyamar masuk di kalangan Bani Israel nak tahu apakah orang Bani Israel ini punya satu kepercayaan. Yang jelas ada berita yang mereka dapat, orang-orang Bani Israel ini sedang mengharapkan seorang penyelamat baru untuk mereka. Mereka yakin Allah akan hantar seorang penyelamat baru. Yang dimaksudkan tu Nabi Allah Musa lah. Jadi bila dapat benda tu dengan tafsiran yang mereka ada, mereka bagi tafsiran kepada Fir'aun bahawa akan lahir seorang bayi lelaki daripada kalangan Bani Israel yang akan memusnahkan, menghancurkan kerajaan tuanku. Dengar saja lagu ni, apa Fir'aun buat? Apa Fir'aun buat? Fir'aun pun memerintahkan supaya dibunuhlah anak-anak yang bakal lahir. Hak mana tengah mengandung masa tu di kuarantin awal-awal. Oh, mengandunglah ni ya. Pisahkan. Jadi bila pisahkan sampai tempoh mengandung, bidan pun bidan dari kerajaan Fir'aun. Tak mau bidan-bidan ni, takut menipu. Ha. Jadi dia pun cek anak keluar menangis perempuan. Okey, perempuan biarlah, bawa dia balik. Lelaki bunuh. Perempuan lepas, lelaki bunuh. Itulah, ni sebelum kejadian benda ni benar-benar berlaku. Bila Fir'aun tegaskan pendirian demikian, ada di antara orang-orang dia ni mencabar dia. Bukan cabar apa, dia kata, tuanku fikirkan satu benda. Kalau tuanku nak buat lagu ni, apa dia? Kita kena ingat dua benda. Pertama, lani hak duk jadi kuli, hak duk jadi buruh kasar, duk buat bangunan tu, bangunan ni, binaan-binaan tu, tak ada orang lain. Orang Bani Israel ni lah hak kita zalimi dan tindas mereka. Dan rata-rata lah ni, mereka tu umur mungkin 30-40 tahun hak duk tengah buat kerja. Satu masa, bila masa tu berganjak, mereka akan umur 60, mereka akan umur 70. Bila tua, tak larat dah nak buat kerja. Satu. Sedangkan hak baru nak tumbuh, hak baru lahir ni, hak bakal ganti kerja bapak dia, datuk dia ni, tiba-tiba kita pakat bunuh. Boleh faham tak? Hak dah ada ni akan jadi tua, hak baru nak lahir tu kita pakat bunuh. Lepas ni siapa nak buat kerja-kerja ni? Oh, betul juga. Takkan nak suruh orang kita buat kerja. Jadi bila lagu ni dia buat, satu tahun, tahun disembelih, satu tahun, tahun dilepaskan. Maksudnya dia selang-selang. Sebab tu zaman abang Nabi Musa, Nabi Harun safe. Sebab Nabi Harun terkena tahun yang tak kena sembelih. Maksudnya tahun ni safe. Okey, tahun seterusnya kena sembelih. Tahun seterusnya tak kena. Tahun yang keseterusnya tu zaman Nabi Musa lahir. Barulah Nabi Musa ni tak kena lah.
Ringkas cerita, mak dia peranyuk dia kan. Sebenarnya mak dia bukan peranyuk dia. Cuba baca tafsir betul-betul. Bukanlah mak dia letak tu niat nak peranyuk dah. Sebenarnya tong yang dibuat oleh Nabi Musa tu, kalau kita baca tafsir betul-betul, mak dia cuma letak dia dalam tong, dia ikat tali pada tong tu. Tali tu dia pegang. Bila tentera-tentera datang nak ambush, nak periksa rumah, dia akan lepas tali tu. Tapi hujung punca tali tu dia pegang. Jadi kotak tu hanyut di mana-mana pun. Oh, mana? Tak ada, tak ada. Okey, tak ada. Bila kawan tu balik, dia tarik balik. Tapi ada satu ketika bila nak mai tu, dia tak ingat pegang punca tu. Jadi dia lepas, lepas tu tengok-tengok, Allah tak ingat. Dia tak katalah Allah tak ingat, saya yang kata Allah tak ingat ni. Tapi nak bagi habaq, nak bagi habaq senang faham. Jadi benda tu hanyut. Bila hanyut tu lah dia suruh kakak dia Maryam tu pi ikut tepi-tepi tengok benda ni sampai kat mana. Tapi itulah ketentuan Allah kan. Manusia ni dia nak kalau boleh tak sampailah situ, tempat yang memang tak mau. Tapi kehendak Allah jadi berbeza. Mak dia ni kalau boleh jangan pilah mana-mana tempat yang ada kaitan dengan Fir'aun, kaitan dengan tentera Fir'aun, kaitan dengan orang Fir'aun. Tapi di situlah Allah nak letak dan campak Nabi Musa. Kalau boleh harap-harap lagu mana kalau boleh? Kalau boleh kotak ni dengan nisbah kita hari ni sampailah depan mana-mana nursery ke tak? Depan rumah anak yatim ke, harap-harap terbela dia. Tapi tak. Sebab apa? Allah nak Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Dia membesar dengan makanan Fir'aun, menghilangkan dahaga dengan minuman Fir'aun, menutup tubuhnya dengan pakaian Fir'aun, belajar dengan orang-orang Fir'aun dalam istana Fir'aun. Tapi itulah takdir Allah, orang yang rapat dan dekat itulah satu masa menjadi musuh yang ketat. Akhirnya ringkas cerita, sampailah masa Nabi Allah Musa nak mengeluarkan Bani Israel daripada bumi Mesir. Dan Allah menjanjikan satu tempat kepada mereka, the promised land, iaitu bumi Kanaan, bumi Palestin. Satu yang mereka nak sangat bumi Palestin tu sebab Allah dah janjikan pada mereka. Okey, kita tengok siapa sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah, dan Yahudi yang mendiami Palestin ni sekarang, Yahudi yang sebenar atau Yahudi yang berbeza. Okey. Nak keluar malam tu, ramai di antara wanita Bani Israel yang meminjam barang-barang kemah, barang-barang hak jenis perhiasan-perhiasan inilah, konon-kononnya nak sambut satu perayaan yang besar di sisi agama mereka. Jadi mereka keluar ramai-ramai pada waktu malam. Jadi orang tak syak lah sebab orang ingat mereka hanya sambut perayaan tertentu. Jadi bila nak keluar, Nabi Musa dan Nabi Harun memimpin Bani Israel. Padahal jalan tu mereka tahu dah, hari-hari duk guna jalan yang sama. Oh, stop kejap. Tu je. Tak, tu je ke? Boleh sambung? Okey. Baik, bila nak keluar tu tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Kita selalu dah duk guna jalan ni, tiba-tiba malam ni nak keluar, tak jadi macam tak tahu kok mana. Sedangkan yang memimpin tu Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi Allah tak bagi keluar, jadi seolah macam buntu. Akhirnya datang seorang yang berumur, orang tua, jumpa Nabi Musa, mengkhabarkan, aku kira, aku rasa, aku tahu sebab apa kita tak boleh nak keluar malam ni. Apa dia? Sebabnya dahulu kita dah ikat perjanjian dengan nenek moyang kita. Perjanjian ni dia kembali ratik pada zaman Nabi Allah Yusuf dulu. Sebab bumi Mesir ni bukan tempat kita. Kita hanya berhijrah daripada Palestin datang ke Mesir. Jadi nenek moyang kita sejak zaman Nabi Allah Yusuf dulu dah sepakat, dah berjanji, kalau kita ni dulu sama-sama masuk ke Mesir, dan kalau kita nak keluar pun kena sama-sama kita keluar. Jadi bila sama-sama keluar, antara orang yang mengikat perjanjian tu dulu ialah Nabi Allah Yusuf. Dan kita tahu makam Nabi Allah Yusuf ada di sini, kita kena korek makam dia, bawa jasad Nabi Yusuf sekali yang kita, baru kita boleh keluar. Kita tak boleh nak tinggal. Jadi masalahnya, sejak zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, tak ada seorang pun tahu duduk mana dah kubur Nabi Yusuf.
Nak pi korek satu hal, nak buat keluar nak bawa satu hal, kubur pun tak tahu di mana ni. Akhirnya risik punya risik, ada salah seorang wanita tua Bani Israel, orang tua dah. Dia seorang je agak-agak tak boleh tahu pun. Kemudian Nabi Musa pi jumpa dia. Suruh dia habaq, di mana tu? Sebab ni penting ni. Maksudnya Nabi Yusuf tu penting antara kita boleh keluar dengan tak boleh keluar malam ni. Dia pula demand pula. Dia demand dengan Nabi Yusuf, dia kata aku tak akan bagi tahu kalau aku tak diberi peluang untuk satu permintaan. Nabi Yusuf, Nabi Musa tanya apa? Dia kata aku akan sebut di mana makam Nabi Allah Yusuf dengan syarat kamu berdoa kepada Allah wahai Musa supaya di akhirat kelak aku ni menjadi jiran kamu dalam syurga. Oh, besar minta dia. Aku tak habaq. Kalau kamu tak berdoa pada Allah, aku jadi jiran kamu dalam syurga. Akhirnya Nabi Musa berdoa demikian. Dan dia pun tunjuk. Tempat tu ada di, macam di sebuah tasik yang agak bergenang dengan air. Mereka buat lorong, keringkan air tu, keluarkan. Ha, bila keluar tu, baru betul. Memang baru boleh keluar. Sebenarnya cerita tadi tuan-tuan, ada sebuah hadis Nabi. Cerita tu cerita pasal lain dalam hadis. Yang jadi nak keluar cerita ni, memang dalam Quran tuan-tuan tak akan dapat. Nanti tuan-tuan takut tanya dari mana ustaz sumber dia kan. Hadis ni sebenar, tuan-tuan boleh cek. Dia sebenar Nabi ni macam pi ziarah sahabat-sahabat dia di kalangan Arab Badui. Asal ceritanya. Jadi bila jumpa Arab Badui ni, Nabi tanya, mintalah satu permintaan. Kamu nak minta apa dengan aku? Nabi tanya. Jadi Arab Badui tadi, dia nak minta apa? Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak minta seekor unta betina yang gemuk dan besar, yang mana unta betina ni aku boleh perah susu dia. Susu dia banyak, aku boleh minum, dan hak lebihnya aku boleh jual. Dan unta ni pula ada seketing. Maksud seketing tu unta yang dihias lah, dihias dengan seketing. Oh, bukan unta tu pakai skirt dah. Kalau kita hari ni kan ada, kalau kita beli kereta, hak jenis biasa, hak jenis sederhana, hak jenis penuh. Hak penuh tu seketing lah apalah. Anak unta hak penuh hiah-hiah, lepas tu susu banyak. Lepas tu bila dia minta macam tu, inilah bermula bila Rasulullah kata, kenapa kamu tidak meminta suatu permintaan yang sama seperti wanita tua Bani Israel? Jadi bila sahabat dengar perkataan ni, tak tahu cerita, jadi rasa teruja nak tahu dah apa cerita tentang wanita tua Bani Israel ni wahai Rasulullah. Ha, barulah Rasulullah cerita yang saya cerita tadi, sampailah permintaan dia, kamu kena berdoa, aku ni jadi jiran kamu dan syurga. Nak habaq di situ, bila seorang Nabi dan Rasul suruh buat permintaan, mintalah hak besar-besar. Contoh, kalau kita lah, aku nak syafaatmu wahai Rasulullah, aku nak jadi jiranmu wahai Rasulullah, aku nak masuk syurga, minta lagu tu. Ni minta unta seketing. Jadi macam tak berbaloi lah benda tu kan. Sedangkan seorang Nabi tanya. Ha, itulah jadi cerita tu nya, cerita tu asalnya macam tu. Tapi nak, ha, ni jadi pecah dalam hadis cerita ni yang kita boleh cerita tu. Jadi bila dah selamat semua, sampailah kepada pembelahan Laut Merah. Jadi dengan ringkas cerita, Bani Israel selamat sampai ke sana bersama Harun dengan Musa, Fir'aun dengan tentera dia, semua ditenggelami oleh Allah. Habis di situ. Lepas tu, masuk pula ke Semenanjung Sinai. Di situlah masalah bermula kan. Macam-macam masalah. Antara yang paling besar didoakan oleh seorang alim tu kan. Nama apa? Bal'am tu kan. Bal'am bin Ba'urah yang jadi sesat. Berapa tahun sesat? Padang teh sesat berapa tahun? 40 tahun tuan-tuan. Duk main kot dalam tu je 40 tahun. Kemudian Allah banyak bagi nikmat. Kalau mereka berjalan ada, akan ada satu awan yang sentiasa mengiring mereka. Walaupun padang pasir tu panas, tapi bila mereka berjalan tu, awan duk iring, jadi teduh sejuk mereka. Mereka nak air. Hak Nabi Musa lah, fam fajarat min husnata asyrata aina tu, bila Nabi Musa pukul dengan tongkat dia, terkeluar pancak 12 mata air, Allah bagi air. Nak makanan, Allah turunkan manna wasalwa, macam-macam nikmat. Tapi akhirnya duk lagu tu lah juga, sampailah kepada Nabi Harun wafat. Nabi Harun wafat lebih awal daripada Nabi Allah Musa. Jadi tinggallah Nabi Musa, ha, tu kita tak payah cerita lah pasal Musa Samiri tu lah. Itu senang lah tu kan. Musa Samiri buat apa tu, semua orang tahu cerita tu. Buat lembu tu.
Bila nak sampai, nak sampai di sempadan bumi Kanaan tu, jadi pada waktu ni Nabi Musa bersiap-siap lah. Kita nak masuk ni, Nabi Musa hantar, tahu tak? Nabi Musa hantar Yusha, Nabi Musa hantar apa Hizkil bin Buza, antara pengintip-pengintip dia nak tengok orang dalam ni ni sifat dia lagu mana. Orang dalam ni sifat dia lagu mana. Lalu bila kawan-kawan ni keluar, oh sifat dia jenis besar, tegah, bengih, jauh lebih besar daripada kita, jauh lebih ni daripada kita. Jadi menyebabkan cerita tadi menakutkan hati dan jiwa Bani Israel. Kalau lagu ni tak payah masuk lah. Macam-macam lah cerita orang takut ni kan. Lalu terkeluarlah perkataan yang lancang dan perkataan yang celupar. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Izhab, pergilah anta, kamu wahai Musa, wa rabbuka, dan ajak Tuhan kamu sekali. Kalau kamu nak, kalau bahasa senang mudah-mudah, kalau nak berperang sangat, hampilah. Lepas tu ajak Tuhan kamu sekali. Kalau menang, kami masuk. Kalau kalah, kami duduk sini. Kami lari lepas tu. Mereka memang takut pun. Lalu sebab serabut dengan benda ni, serabut dengan benda ni, takut ni, serabut. Dan kebetulan pada waktu tu juga, bukan waktu tu lah maksudnya ada masa, Allah memerintahkan malaikat Israel, malaikat Israel ni turun. Turun jumpa Nabi Allah Musa. Supaya bagi tahu kepada Nabi Allah Musa dua pilihan. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan takdir kamu ni mati pada hari sekian-sekian. Telah ditetapkan. Kamu nak pilih hak ni ke, atau satu lagi pilihan, kamu boleh top up, kamu boleh tambah nak berapa. Okey, turun ni nak bagi tahu, contoh Allah dah tentukan kematian kamu sekian-sekian, kamu nak mati dengan yang Allah tetapkan ni ke, kamu nak minta tambah. Kalau Israel betul-betul turun pada kita, kita nak hak mana? Ha, contoh ustaz, kalau ikut ketentuan dan takdir tu, ustaz mati 63. Tapi boleh minta tambah. Nak mana? Kalau tambah nak berapa? Banyak dah nak tak? Okey. Jadi bila tengah, tuan-tuan faham tak? Seorang Nabi yang karakter Nabi Musa ni, oh jenis kita, kalau kita kasak nampak tak kena dengan seorang Nabi, maksudnya dia berbeza. Sebab karakter seorang Nabi ni perlu terhadap mana-mana pun, tuan-tuan boleh buat kajian lah. Karakter Nabi Nuh dengan kaum dia sesuai, kaum dia jenis sembah berhala, karakter Nabi Nuh macam mana Allah buat. Karakter Nabi Musa yang perangai jenis macam-macam Bani Israel ni, perlu tak leh seorang Nabi yang jenis lembut-lembut. Lembut-lembut, bila saya sebut lembut-lembut, janganlah silap faham. Maksudnya bukan hak biasa-biasa, jenis orang kena tegah, kena bengih, baru sesuai dengan perangai Bani Israel ni. Tiba-tiba bila mari cerita tentang Israel tadi, Nabi Musa bagi penampak. Ini tuan-tuan boleh tengok juga dalam hadis-hadis yang sahih. Dia bagi penampak, terkeluar biji mata Israel. Terkeluar biji mata Israel, lalu Israel naik. Dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, kenapa kamu menghantar aku kepada seseorang yang tidak mau mati? Lalu Allah membaiki kembali keadaan matanya, turun sekali lagi, bagi tahu kat dia benda yang sama tadi. Turun sekali lagi, contohlah sebelum tu, sebelum turun tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada pada tempat yang sama, apakah reaksi tuan-tuan? Dah serabut dah dengan Bani Israel, mari pula kawan tu cerita pasal tu. Kita lah contoh lo ni. Balik rumah, serabut ni, bos marah. Tadi punch pun merah. Buat kerja pun serabut, serabai, kelik tu pula. Bini pula, wawak ni balik lambat, tak beli lauk, tak beli apa, lagi tambah serabut. Tiba-tiba duduk tengah, bini duduk merepek. Ting-ting, rumah pintu ketuk. Buka. Ustaz, saya datang ni wakil dari Tuhan. Nak mati tadi sekian ke nak mati hak ni? Kita hak serabut dah kepala, orang cerita saya mati pula. Hai, hang ni memang nak kena. Bukan lagu tu lah, penisbahan pada Nabi Musa tu minta jauh sekali. Tapi nak habaknya, dari sudut psikologi itulah. Jadi turun sekali lagi, akhirnya satu, hak nak umur yang ditetapkan, satu lagi sekiranya nak tambah, bentuk dia macam ni. Cari seekor lembu.
Maksudnya tentang Nabi Musa ni sekurang-kurang ada tiga kisah lembu kan. Pertama, lembu hak dia nak cari, nak ambil ekor bedai, nak cari, tahu pembunuh sebenar surah Baqarah tu. Yang kedua, Musa Samiri punya lembu. Yang ketiga ini, cari lembu, duduk belakang lembu. Oh, jangan fikir bukan-bukan pula duduk belakang lembu. Duduk belakang lembu, ambil tapak tangan, lekatkan pada punggung lembu. Ambil tapak tangan, lekatkan pada punggung lembu, kemudian angkat. Cuba tuan-tuan bayang, satu lekapan tangan pada punggung lembu ni agak-agak berapa lai bulu bersamaan dengan satu tapak tangan. Kalau nak bilang selai-selai, berapa lai bulu? Ha, ni, ni punggung, kita lekap ni. Kita angkat tu, kawasan yang kita lekap tadi agak-agak berapa lai bulu tu, satu tapak tangan. Dan umur yang diberi tambah satu helai bulu, satu tahun. Kalau kata 10,000 lai lah, 10,000 tahun kan. Jadi Nabi Musa pilih yang mana? Pilih yang Allah tentukan, itulah. Bayangkan, bayangkan, ini nak kata hikmah. Kalau Nabi Musa pilih hak tapak tangan tadi, agak-agak apa berlaku tuan-tuan? Dua benda besar. Dua benda besar berkemungkinan boleh berlaku. Ini bukan main. Satu, mungkin selepas Nabi Muhammad wafat, Nabi Musa tak wafat-wafat lagi. Tak, kalau kata satu tahun, 10,000 tahun. Sebetulnya. Satu tahun selai, 10,000 lai, 10,000 tahun. Maksudnya umur dia akan ganjak 10,000 tahun. Nabi Muhammad Beksah diutuskan pun Nabi Musa ada. Nabi Muhammad wafat pun Nabi Musa duk ada lagi. Mungkin dia duk ada lagi ni, 10,000 tahun. Lepas tu, mungkin satu lagi bermasalah pada individu kedua tajuk malam ni. Dajjal nak keluar dah. Allah, Musa pula 10,000 lagi. Bila aku boleh keluar ni? Lambat lagi tak? Jadi takdir Allah tu cantik dah. Ha, lawak-lawak juga, tapi pemahaman dia ada hikmah dia. Kalau betul-betul hak tu, memang itulah yang bakal terjadi. Dia akan jadi macam, tak betul lah. Dia akan jadi macam lari, dia punya flow penceritaan tu. Jadi itulah dipilih, akhirnya dia pilih untuk apa? Dalam hadis sebut, kalau berdiri pada lintang sempadan tu, ambil batu sebiji, aku nak mati sejauh balingan batu. Maksudnya, kalau kata ni tempat Bani Israel, ni tempat nak masuk, ni, garis sempadan, seorang duduk berdiri atas ni, ambil batu seketul, baling sejauh, sejauh mana agak-agak pi, luar masjid, di situlah aku nak meninggal. Dia mengharapkan mati dalam bumi yang Allah janjikan. Tapi sebab malu dengan Allah. Malu apa? Perangai Bani Israel tu sekurang-kurangnya dekat dengan bumi yang dijanjikan. Bila hadis ni disebut, Rasulullah bagi tahu pada sahabat kan. Sekarang kita berada di mana? Di Madinah. Tapi kalau sekarang kita berada di sana, pasti aku akan tunjukkan di mana kuburnya Nabi Allah Musa yang berbatu berwarna kemerah-merahan. Jadi Nabi cerita tu di Madinah, tapi Nabi habaq, kalau lah kita duduk situ, pasti akan aku tunjuk kat kamu di mana makam Nabi Allah Musa. Jadi siapa nak bimbing ni? Dua-dua Nabi, dua-dua Rasul dah mati. Siapa nak bimbing mereka masuk? Yang nak bimbing mereka ialah cicit Nabi Yusuf tadilah. Hak teman Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir tu. Nabi Yusha. Dalam istilah apa ni, Bible dia sebut Joshua, Nabi Joshua. Kalau jumpa Nabi Joshua tu, Nabi Yusha lah. Jadi Nabi Yusha pun start dah. Dalam hadis juga ada cerita. Oh, panjang cerita Bani Israel kan. Dalam hadis ada cerita, dia nak pilih ni, dia kata tiga jenis golongan ni jangan jadi tentera. Kita nak berperang ni. Nombor satu, hak jangan jadi tentera ialah orang yang baru kahwin. Dia baru kahwin tapi tak sempat lagi bersama dengan isteri dia. Tiba-tiba hari ni ni nak berperang. Ha, ni tak payah. Yang kedua, orang yang duk tengah buat rumah, dia baru buat dinding dengan tiang, atap tak pasang lagi. Ha, ni pun jangan. Dan yang ketiga, orang yang ada belaan, kambing ke lembu ke apa, kambing dia tu tunggu masa nak beranak je. Ha, ni pun jangan. Tiga jenis golongan. Kenapa? Sebab tiga-tiga situasi ni, bila masuk dalam medan, dia boleh mempengaruhi emosi. Contoh bayangkan, tuan-tuan baru kahwin, tiba-tiba berperang. Allah. Tak dan bersama isteri lagi. Dia duk fikir pasal bini dia, tak? Kalau aku mati ni janda bini aku, dia jadi skeptik fikir benda tu. Jadi tak payahlah orang macam ni. Yang kedua, hak duk buat rumah. Samalah. Dia duk fikir pasal rumah dia. Eh, atak tak pasang lagi ni. Atak tak pasang lagi ni.
Satu pula kalau beranak ni jantan ke betina? Jantan ke betina? Tak payahlah. Mungkin tu persepsi kita, tapi itulah tiga benda tu disebutkan. Jadi bila masuk berperang, berperanglah. Tonteng berperang. Akhirnya sampai peperangan tu pada hari Jumaat. Petang selepas asar. Jumaat petang selepas asar. Kemenangan memang dah berpihak kepada Nabi Yusha' dan Bani Israel. Tapi Nabi Yusha' bimbang satu benda. Bila hari ni hari Jumaat, waktu asar, kalau mereka tak menang juga, satu bahaya besar. Iaitu, bila waktu asar mula bergenjak masuk waktu maghrib. Bila bergenjak masuk waktu maghrib, malam tu malam apa? Malam tu jadi malam Sabtu. Dan satu benda besar ialah hari Sabtu adalah hari Sabat, hari kesucian bagi orang Yahudi, sama macam hari Jumaat bagi orang Islam. Tapi di sisi mereka, hari Sabat ni tak boleh membunuh, tak boleh menumpahkan darah, hanya untuk buat ibadah semata-mata. Tiba-tiba kalaulah daripada asar nak ke maghrib ni berperang, walaupun mereka nak menang, tak menang-menang, mereka kena stop dah. Sebab mereka tak boleh berperang, tak boleh membunuh, tak boleh menumpahkan darah. Jadi kawan tu tak ada masalah. Kawan tu boleh cucuk kita. Kawan tu boleh panah kita. Kawan tu boleh lembing kita. Tapi kita tak boleh dah. Jadi rugilah di situ. Jadi dalam hadis, inilah yang terkenal. Hadis yang menyebut doa Nabi Allah Yusha' yang menyebabkan perjalanan matahari terhenti. Nabi Yusha' berdoa kepada Allah yang menyebabkan matahari itu terhenti berjalan. Masa jadi stop. Contoh kalau tadi 4:30, teng-teng-teng-teng pun duduk 4:30 situ. Sampailah mereka menang. Lepas mereka menang tu, baru masa tu berjalan balik seperti biasa. Tu hebat doa Nabi Allah Yusha' yang apa, sampai tertahan matahari itu. Jadi ni jadi isu pula kalau kita cerita tentang matahari tak. Saya pun tak tahu benda tu. Dia jadi heboh besar pula. Saya mempersoalkan dulu. Okey, bumi. Bayangkan bumi. Matahari kan. Bila Allah memberhentikan matahari, masa tu jadi berjalan. Masa berhenti berjalan. Jadi saya mempersoalkan. Jadi bila tengok situasi ni, saya cuba mempersoalkan yang sebenarnya matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari. Sebab kita selalu belajar, sains ajak kita, bumi dan planet lain keliling matahari. Jadi dalam konteks ni, masa jadi berhenti bila matahari tu stop. Masa jadi berhenti. Jadi sebenarnya matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari. Saya tak tahu menahu pun. Kita cuma beranggapan, saya tak tahu pun dalil itu rupanya diguna oleh dalil geng-geng flat earth. Geng bumi datar ni lah. Jadi lepas pada peristiwa tu, orang ambil video skrap, kata saya pun ahli kumpulan geng bumi datar. Aku bumi datar pun tak tahu apa. Kita cuba mempersoalkan benda tu, jadi geng orang lain dah. Ni kata bahaya tak? Rupanya orang nak cerita balik ustaz, rupanya hak ustaz tanya tu. Walaupun ustaz tanya, sebenarnya hujah tu hujah geng ahli flat earth. Saya tak tahu. Atau orang sains lah. Lepas tu saya balas balik tu, bukan nak balas kau-kau, saya sindik lah sikit. Hak orang duk bergaduh antara bumi datar dengan bumi bulat tu kan. Jadi ustaz bersetuju hak mana? Bumi datar ke bumi bulat? Saya kata tak penting pun. Mungkin bagi orang lain hak dia rasa benda tu penting, pentinglah bagi dia. Kajilah, tuan-tuan nak kaji sampai pucuk langit sekalipun. Tapi bagi saya, benda tu tak ada kepentingan pun bagi saya. Sama ada saya duduk sekarang, bumi ni sifat dia bulat ke, saya duduk sekarang, bumi ni sifat dia leper ke. Tak penting pun. Yang jadi masalah besar, duduk hak bulat pun tak semayang, duduk hak leper pun tak semayang. Apa guna? Kita duduk bahas gerak bumi leper, bumi bulat. Kita duduk dalam hak leper ke hak bulat, semayang bang pun tak. Jadi apa guna? Jadi saya tak kisah. Dan saya sebutkan satu benda lagi. Harap-harap kalau saya meninggal kelak, malaikat mungkar nakir tak pergi tanya, ustaz, bumi ni bulat ke leper dalam kubur? Saya harap tak ada lah soalan tu untuk saya. Tak penting pun kan. Hak orang tu saya kata, bagi saya tak ada kepentingan pun. Kalau tuan-tuan rasa penting, tuan-tuan kajilah sampai tuan-tuan jumpa kemuncak dia leper ke bulat. Kalau baru benda tu boleh memuaskan hati tuan-tuan. Kalau itulah tujuan agama, suruh cari bulat ke suruh cari leper.
Okey, kembali kepada persoalan tu, akhirnya masuklah. Bila masuk, kita sampai apa-apa ni? Dajjal tak tahu mana ni. Kena panggil sekali lagi ni. Itulah saya habak secara umum tadi. Hak bahagian Yahudi pun sebelum ni 7 hari, Dajjal pun 7 hari, kita nak bagi kelab sejam lebih ni jadi payah. Tak apalah, hak mana sempat lah. Hak mana sempat. Okey, lepas masuk duduk dalam tu, apa yang terjadi kepada Bani Israel? Di sinilah mereka mula diperintah oleh Yusha' bin Nun. Ringkas cerita, Yusha' bin Nun meninggal, diganti oleh pemimpin yang kedua, Hizkil bin Boza. Meninggal Hizkil bin Boza, diganti pemerintah yang ketiga, Khalid bin Yafuna, atau juga disebut Khalid bin Yuqanna. Lepas zaman Khalid meninggal ni lah, dalam sejarah ni lah berlaku zaman pemerintahan hakim-hakim. Sebab tak ada dah pemimpin yang berkaliber dan berkualiti, maka mereka mengambil satu cadangan. Setiap 12 Bani Israel ni melantik seorang hakim di kalangan mereka. Jadi yang itulah ada 12 hakim tu. Contoh saya keturunan Robin. Okey, kita ni keturunan Robin nak lantik siapa? Okey, kita lantik A. Syam'un, Bani Israel yang kedua. Kami nak lantik ni sebagai hakim kami. Keturunan Lewi, kami nak lantik dia ni. Jadi seorang setiap Bani Israel tu jadi ada berapa hakim? 12 orang hakim. Dalam sejarah ada hakim nama Ehud, ada hakim nama Otnil, ada hakim nama Barak, ada hakim nama Deborah. Dalam hakim-hakim tu ada perempuan. Deborah satu-satunya hakim wanita. Sampailah hakim 12, Samson. Ha, Samson ni popular lah. Sebab ramai dia buat cerita Samson and Delilah tu. Ha, Nabi Samson hak rambut panjang, kena potong rambut apa tu. Hak Nabi cerita dalam hadis, satu-satunya Nabi di akhirat kelak besok, ada Nabi yang ramai beribu-ribu pengikut dia masuk ke syurga. Ada Nabi yang beratus-ratus pengikut dia ke syurga. Ada Nabi berapa orang. Satu-satunya Nabi yang tak ada pengikut, dia masuk syurga heret pedang dia. Itulah satu-satunya Nabi Samson. Ha, ni pemimpin yang kedua belah. Lepas pada Nabi Samson meninggal tu, ha, terjadilah benda yang tak elok. Samalah, bila dah terlampau lama, jauh daripada diutusnya Nabi dan Rasul, perangai manusia memang akan berubah. Hak baik jadi tak baik, hak beragama jadi menyeleweng, hak beragama jadi sesat. Begitu jugalah dengan Bani Israel. Akhirnya, satu-satunya pada masa tu, mereka diserang oleh kumpulan-kumpulan Goliath. Goliath-Goliath ni sebenarnya bangsa Filistin. Bangsa Filistin ni masa tu ialah Jalut. Kan dalam Quran ada Talut dengan Jalut. Jadi Jalut ni jahat. Jalut ni banyak dah serang wilayah-wilayah yang di bawah naungan Bani Israel masa tu. Dia serang-serang banyak dah kawasan dia ambil. Jadi terancam dah Bani Israel dengan tentera-tentera Jalut ni. Jadi bila ramai dibunuh, termasuk yang tinggal pada masa tu satu-satunya keturunan Lewi ialah seorang wanita. Sebab Bani Israel ni memang mengharapkan jadi pemimpin mereka Lewi dengan Yahuza. Jadi kebetulan dah ramai mati terbunuh dalam peperangan dengan tentera Jalut ni, satu-satunya terselamat keturunan Lewi seorang wanita. Hak ni kita kena jaga betul-betul. Tak boleh ada ancaman, tak boleh dia terbunuh. Akhirnya dia dikahwinkan dengan seorang lelaki yang soleh. Hasil daripada perkahwinan tersebutlah lahirnya seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Samuel. Nabi Samuel. Pernah dengar nama Nabi ni? Tak pernah? Ha, carilah dalam Baharu Mazi pun ada Nabi Samuel. Nabi Samuel ni lah, bila Nabi Samuel ni dewasa, sebab dia keturunan Lewi, dia pemegang banyak barang-barang penting keturunan Lewi. Antaranya tongkat Nabi Musa ada dengan dia. Ini warisan. Satu lagi ialah tanduk. Tanduk binatang. Kenapa ada tanduk? Tanduk binatang tu dia ada lubang kan? Dalam lubang tu mereka isi dengan minyak. Minyak ni bukan saja-saja. Contoh dahulu, tanduk yang berlubang yang diisi dengan minyak ni, minyak tu sebenarnya akan diurap pada pemimpin-pemimpin yang baru mereka lantik. Contoh naik seorang raja Bani Israel, pertabalan tu mereka akan guna minyak daripada tanduk tadi dan urapkan pada tubuh. Jadi benda tu antara dua dia pegang. Satu, tongkat Nabi Musa dia simpan, tanduk tu dia letak di ruang tamu dalam rumah dia, sangkut di dinding. Dan dia ada hikmah, alasan.
satu masa bila nak cari pemimpin, ada panduan pada dua-dua benda ni. Lama berlalu, orang-orang Bani Israel pergi minta tolong Nabi Samuel. Wahai Nabi Samuel, lantiklah kepada kami seorang pemimpin, jadikan dia sebagai seorang raja kita, kita akan berperang di bawah kepimpinan dan kekuasaan dia, lawan Jalut. Betul ke kamu ni nak berperang? Sejarah sebelum ni banyak hak suai kan? Ni betul-betul ke? Mungkin dia rasa betul-betul terancam. Ya, betul-betul kami nak berlawan, kami nak berperang. Lantiklah seorang pemimpin. Maka nak lantik tu, dia kena ada panduan, bukan boleh suka-suka. Satu hari, zaman tu ada Tolut kan? Jalut hak jahat, Tolut ni. Tolut ni ada dua riwayat. Satu kerja dia kata macam Ahmad Al-Bab. Apa dia Ahmad Al-Bab? Menjaga binatang gembalaan. Satu lagi, ni jenis, bila kita sembelih binatang kan, ambil kulit-kulit tu, jual-jual kulit. Ha, jual kulit binatang sembelihan. Satu hari, salah seekor, tu saya kata macam Ahmad Al-Bab, seekor anak kambing dia terlepas. Dia cari. Kebetulan dia lalu depan rumah Nabi Samuel. Dia tanya Nabi Samuel, ada nampak ke ada anak kambing sekian-sekian, rupa sekian-sekian. Nabi Samuel kata, tak ada. Jadi dah lama kamu berjalan, masuklah dulu dalam rumah. Jadi bila dia masuk dalam rumah, satu benda ajaib terjadi. Minyak yang duduk dalam tanduk ruang tamu tiba-tiba menggelegak. Tiba-tiba menggelegak bila Tolut masuk. Dan petanda dia yang dipesan oleh keturunan Nabi Allah Samuel ni, kalau minyak tu menggelegak, orang tu masuk, minyak tu menggelegak, ni tanda orang tu akan jadi pemimpin. Salah satu tanda dah jelas, Tolut masuk, minyak menggelegak. Dan yang kedua, dia ambil tongkat Nabi Musa dan dia ukur pada ketinggian Tolut. Jadi sama benar. Daripada hujung rambut Tolut sampai hujung kaki, memang sama tinggi dengan ketinggian tongkat Nabi Musa. Inilah orang yang akan dilantik. Lalu diwar-warkan kepada Bani Israel, kalau nak lantik sangat pemimpin, nak lantik sangat raja, Tolutlah orang dia. Ha, tapi inilah perangai Bani Israel. Tadi dia janji macam-macam kan? Tapi bila ditanya, Tolut keturunan mana? Tolut keturunan Bunyamin. Masih lagi Bani Israel kan, Bunyamin? Tapi mereka bertegah kalau bolehlah nak Lewi juga, nak Yahuza juga. Ha, sebab mereka cukup ni. Bayangkan, tu hak sama mereka tu, Bunyamin masih lagi Bani Israel, bukan orang luar. Bukan orang luar. Tapi kalau bolehlah biarlah dia keturunan Lewi, biar dia keturunan Yahuza. Bayangkan kalau yang ditunjuk oleh Nabi Samuel tu Imam Masjid Perangi. Bayangkan tak? Siapa pemimpin kami? Orang Pulau Pinang. Tok Imam Masjid Perangi contoh. Allah, bukan Bani Israel. Lagilah tak mau. Ni nak habak dah hak Bani Israel dah, cuma keturunan tu tak popular. Bunyamin pun. Ha, mereka main-main dah. Akhirnya bila jadi lagu tu, Allah nak bagi mereka ni kekuatan. Ha, masa ni lah sebenarnya dalam sejarah, keluarnya peti tabut. Yang kita sebut the Ark of Covenant tu, peti tabut, tabut sakinah. Jadi Bani Israel ni bila dia bawa tabut sakinah ni pi mana-mana peperangan pun, mereka tak akan pernah kalah. Semua akan menghadapi kemenangan. Dan bila nak start berperang, general tentera Tolut pada masa tu ialah seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun, iaitu Nabi Allah Daud alaihi salam. Ha, masa Tolut tu Nabi Allah Daud muncul. Dia jadinya dialah yang bunuh Jalut tu. Guna dia punya apa, katapel. Tahu katapel tu? Hak jenis macam lastik besar dengan batu tu. Kan dulu ada lastik besar, buah batu. Dalam riwayat, seingat saya, maaf kalau saya salah, seingat saya, saya jumpa riwayat ni dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau salah tolong betulkan. Batu yang dia guna tu bukan batu biasa-biasa. Bukan kata contoh, oh ada batu, ambil batu ni guna. Sebenarnya batu tu sendiri cari dia. Dalam dia perjalanan tu, batu tu datang, gunakan aku untuk bunuh Jalut. Ha, ada riwayat demikian. Kalau saya salah tafsir tu, mungkin tafsir lain. Jadi dia guna batu tu, kena Jalut, Jalut mati. Akhirnya Raja Tolut jadi pemerintah. Ha, lepas tu jadilah perselisihan faham, Tolut, anak perempuan Tolut tu dikahwinkan dengan Nabi Allah Daud, akhirnya Daud jadi pemerintah. Inilah sebenarnya the golden age. Zaman keemasan, zaman keteguhan, zaman kekukuhan pada zaman Nabi Allah Daud, memang zaman emas bangsa Bani Israel. Selepas zaman Nabi Allah Daud meninggal, disambung oleh anak dia Nabi Allah Sulaiman.
Lagilah besar kan. Sebab Nabi Allah Sulaiman diberi mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Boleh menguasai jin, boleh menguasai angin dan awan, boleh bercakap dengan binatang hak pelik-pelik. Masa ni tak wujud lagi istilah Yahudi pun. Jadi nabi-nabi itu semua jangan sekali-kali kita katakan sebagai Yahudi. Selepas itulah tuan-tuan, bila Nabi Sulaiman wafat, kembali pada hak saya cerita tadi. Bani Israel ni berpecah. Hak 12 tadi, pertama jadi Israel Utara, yang kedua jadi Israel Selatan. Israel Utara ni tahun 722, ada satu orang sebut 722, satu lagi 721, tak kisahlah yang mana pun. 721 sebelum Masihi, di Syria, di Syam tu ada kerajaan besar, Assyrian Empire. Assyrian Empire ni lah serang. Masa tu Assyrian Empire tu ada seorang raja. Dia mereka ni keturunan Asyur. Keturunan Asyur. Tadi kan saya sebut dah, Sam tu ada 8 kan. Hak pertama Asyur. Asyur tu lah. Raja mereka bernama Salman Asyur. Salman Asyur ni raja pada masa tu serang kerajaan Israel Utara. Raja Israel Utara pada masa tu yang memerintah ialah Hushab bin Ilah. Jadi kalah tentera Israel Utara. Tak tahu, hancur lebur, tak tahu ke mana. Inilah tragedi pertama yang orang masih cari, pi mana saki-baki 10 keturunan Bani Israel selepas Israel Utara itu dihancurkan oleh kerajaan Assyrian Empire tadi. Jadi hak bertahan kerajaan Judah itulah. Ya, sebab tu Judah tu jadi sedikit popular. Jadi walaupun popular, tahun 608. Tahun 608, kerajaan Mesir yang diketuai oleh Firaun Necho. Firaun Necho pada masa tu pi serang. Serang kerajaan mana? Serang kerajaan Judah. Walaupun serang kerajaan Judah, mereka menang. Walaupun menang, mereka tak menjadikan tempat Palestin sebagai tempat pemerintahan. Mereka naik pula ke utara. Sebab utara tu siapa pegang? Assyrian Empire pada masa tu. Sebab mereka menang, mereka lawan pula Assyrian Empire, dapat dua-dua kat Mesir. Jadi hak bawah tu kerajaan Judah mesti ambil. Lepas tu bila mereka masuk ke utara tu, sebelum ni Assyrian Empire serang, lawan Assyrian Empire, Assyrian Empire kalah. Bila Assyrian Empire berundur, Mesir dapat dua-dua. Pada tahun 586 sebelum Masihi, penguasa di kawasan Babylon pada ketika itu, Babylon ni dia ada Babylon kuno zaman Namrud dengan Ibrahim. Dia ada Babylon the New Age Kingdom. Hak ni zaman Bukhtansor, Nebukadnezar. Bila dia tengok, tak boleh jadi ni, Mesir ambil dua-dua ni. Aku mesti berlawan dengan Mesir, rampas balik. Jadi Nebukadnezar daripada Babylon Iraq ni berlawan pula dengan Mesir. Sebab Mesir sedang menguasai dua-dua tu. Akhirnya boleh kepada Bukhtansor dua-dua. Bila boleh kepada Bukhtansor dua-dua, hak inilah kehancuran pertama Bani Israel yang Quran cerita. Bani Israel kan hancur dua kali Jerusalem. Kali pertama tahun ni lah, 586. Gedegung-gedegang, habis hancur. Sekali dengan Haikal Sulaiman. Kalau kata wujud betul Haikal Sulaiman, waktu ni lah ranap Haikal Sulaiman. Akhirnya kebanyakan ulama Bani Israel dibawa ke mana? Dibawa ke Babylon. Taurat-taurat dirampas, Taurat dibakar. Dan mereka dipaksa menulis kitab tafsir bagi Taurat. Walaupun Taurat tu dah tak ada, iaitu kitab Talmud. Talmud ada dua version. Waktu mereka duduk Babylon, mereka tulis, ni dipanggil Talmud Babylon. Bila mereka kembali semula ke Jerusalem, dipanggil Talmud Jerusalem. Jadi ada versi dua, Talmud Babylon, Talmud Jerusalem. Tahun 538, satu lagi kerajaan besar sebelah dengan Iraq, Iran hari inilah, iaitu kerajaan Al-Kamait. Al-Kamait ni ialah Cyrus the Great pada masa tu. Cyrus the Great, kerajaan Parsi. Cyrus the Great, kesian kat Bani Israel. Cyrus the Great lawan Bukhtansor. Bukhtansor kalah. Bila Bukhtansor kalah 538, Cyrus the Great ni suruh orang Bani Israel kembali semula ke Jerusalem, bina balik kota kamu hak hancur dulu. Dia bagi bantuan material, bantuan wang ringgit, bina balik. Kemudian pada tahun 506 lah, sebelum Masihi, Jerusalem masa tu diperintah oleh Darius Agung. Pernah dengar tak cerita pasal Darius ni? Darius Agung. Okey, zaman tu zaman Darius. Ringkas-ringkas ha. Lepas zaman Darius, mari pula zaman orang silap faham pasal Zulkarnain.
iaitu Alexander the Great, Alexander Al-Makduni. Makduni tu Makedonia lah. Jadi kita ni jadi silap faham sebab kita duk sebut dua-dua tu gabung terus. Sebab kita duk sebut Iskandar Zulkarnain. Sebenarnya sebutan dua-dua tu nak suruh kita jadi keliru. Dia sepatutnya kita guna, Quran guna Zulkarnain saja. Zulkarnain lah. Zulkarnain tu ada orang tertentu. Mari mana pula Iskandar Zulkarnain? Tak ada pun kalimah Iskandarnya. Hak Iskandar tu Alexander tu. Jadi bila sebut Alexander campur dengan Zulkarnain, hak tu orang keliru ni. Hak mana Iskandar Zulkarnain? Hak Cyrus the Great ke hak Alexander the Great? Sebenarnya tak perlu dah benda tu. Hak Zulkarnain tu Zulkarnain, Alexander tu jadi masuk tu yang jadi keliru. Alexander masuk, dia teraplah Greek Hellenistic. Greek Hellenistic ni, Greek tu Greek lah, Yunani kuno lah. Hellenistic ni apa dia? Budaya Hellenistic ni budaya pagan kuno. Pagan kuno. Faham tak orang Yunani dulu, orang Greek dulu? Dia punya kepahaman tentang apa? Dewa-dewa. Kan dulu ada dewa Zeus, Poseidon, Hades, Saturn, Jupiter, macam-macam dewa pula. Kita tak cerita lah tu. Sejarah tingkatan 5 dah belajar. Kalau ingat lah. Tak? Zaman Romawi kuno, Yunani kuno tu kan? Okey, jadi itulah dipanggil Greek Hellenistic. Budaya mematung-matungkan tu semua. Sebab tu bila Rom pegang Palestin zaman Maharaja Konstantin tu, bila dia konon-kononnya lah dia meresapi jiwa dia dengan agama Kristian, sebab tu wujud dah patung-patung tu. Sebab adanya budaya Greek Hellenistic ni lah. Okey, lepas zaman Alexander the Great tu, dia mari pula zaman Ptolemy. Zaman Ptolemy ni zaman Ptolemy, dinasti ke-32 Firaun. Senang betul, dinasti 1 hingga 30 betul-betul kerajaan Mesir. Tapi dinasti Mesir ke dinasti 31 tu mari geng Parsi. Geng 32 baru mari geng-geng Julius Caesar apa tu nak start Cleopatra tu. Ha tu Ptolemy dia panggil. Zaman Ptolemy dia mari pula serang. Lepas zaman Ptolemy dia mari pula Seleucid. Apa ni Ustaz Ptolemy, apa Ustaz Seleucid, sudah. Seleucid ni cuba bangkitkan balik Greek Hellenistic tapi tak berjaya. Lepas tu mari pula zaman pemberontakan Macbeth. Pernah dengar cerita Macbeth? Macbeth ni saya ingat William Shakespeare pernah buat pementasan teater. Ke William Shakespeare pun tak kenal? Kau saya duduk sebut saja seorang-seorang. William Shakespeare seorang sastrawan besar kan, pementasan teater. Dia buat cerita tentang Macbeth. Macbeth ni dia lawan Matthias si Pedri Agung pada masa tu. Lepas tu zaman anak dia pula lawan Antiochus Epiphanes. Panjanglah cerita dia nya. Sampailah kepada Palestin diperintah oleh Romawi Timur kan. Zaman Romawi Timur. Masa itulah datangnya seorang lagi penyelamat Bani Israel, iaitu Nabi Allah Isa Maridah. Yahya sebelum tu. Tapi Yahya awal lagi kena bunuh, dipenggal kepala kan. Nabi Allah Yahya, Nabi Zakaria digergaji, dibelah dua. Dua orang Nabi, anak beranak tu, Zakaria tu bapa, Yahya tu anak, dua-dua mati dibunuh. Lepas tu mari Nabi Isa cuba balik untuk, kita kata apa, mengembalikan semula Bani Israel ke jalan yang benar. Tapi hak mengikut dia pun tak berapa ramai. Akhirnya ada hak jahat-jahat ni, dia bersekongkol pula dengan tentera-tentera Rom, cuba untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebab tu orang Kristian dengan Yahudi ni, kadang-kadang orang Kristian ni jadi marah lah, sebab Yahudi punca Nabi Isa terbunuh sebab komplot Yahudi dengan Rom tu. Komplot Yahudi dengan Rom tu. Sebenarnya hak tu hak Yahudi hak jahat sebenarnya. Yahudi hak jahat. Yahudi hak pecahan dah. Yahudi hak jadi istilah Yahudi dah. Jadi lepas pada tu, dia lari ke negeri Mesir. Nabi Isa pergi ke Mesir dengan mak dia. Kerana zaman tu orang duk cari dia. Jadi bila pemerintah pada masa tu hak duk cari dia tu dah meninggal, dia dapat berita, dia kembali semula ke Palestin. Bila kembali semula ke Palestin, jadilah kisah dia bukan dia ditangkapnya. Orang yang diserupakan dengan dia itulah senang. Kemudian disalib, kemudian diangkat oleh Allah. Beza Kristian dengan orang Islam ni, Kristian dengan orang Islam, beza tang mana? Kita, waktu tentera-tentera Rom serbu pada awal tu, Allah dah angkat. Kemudian ditukarkan rupa kawan berkhianat kepada rupa Nabi Isa. Kita awal lagi angkat.
Depa ni hak kena tangkap tu, depa yakini Isa. Hak kena salib tu Isa, hak terbunuh di salib pun Isa. Kemudian hak ditanam dalam gua tu pun Isa, hak hidup balik selepas 3 hari 2 malam pun Isa, baru naik. Naik sama naik, kita pun naik, dia pun naik. Cuma dia faham semua Isa. Hak kena tangkap, hak kena bunuh, hak kena salib, hak mati, hak ditanam dalam gua, hak hidup balik tu semua Isa. Kita tak, kita hak kena semua tu orang yang diserupakan, yang ditashbihkan dengan Isa. Dua-dua ni sama-sama duk tunggu ni. Kita pun duk tunggu Nabi Isa turun, depa pun duk tunggu Nabi Isa turun. Cuma skeptik agama ni, dia memang lagu tu dah. Kita, contoh sebagai orang Islam, bila kita meyakini Islam tu betul, Nabi Isa ni akan menyebelahi kita. Samalah dia pun, sebab skeptik agama. Oh, mesti Nabi Isa turun, akan mari kat geng kita Kristian. Akan bunuh, akan musnahkan orang Islam. Sama, skeptik agama, itulah dia. Tapi hak benar, tunggulah. Di mana dia akan turun, dikhabarkan dalam hadis. Di sebuah masjid, menara putih kan? Masjid berkubah dan menara putih. Dan dikatakanlah masjid tu di mana? Di Syria, iaitu masjid Dimash atau disebut Masjid Umawi. Dahulu masjid tu ada konflik. Konflik dia, menara tu seolah-olah dulu banyak kali dah dirosakkan dengan bom. Ada orang-orang Yahudi bom menara masjid tu. Jadi bila orang Islam nak bina balik menara tu, yang bagi bantuan tu orang Kristian. Orang Kristian bagi bantuan, buat balik. Bila kena bom kat orang Yahudi, kita nak buat balik, orang Kristian bagi bantuan, buat balik. Pasal apa? Ini skeptik lucu tuan-tuan. Orang Yahudi bom tu dia tak mau bagi Nabi Isa turun. Dia duk berasa kalau menara yang Nabi sebut dalam hadis tu, kalau menara ni patah ke, menara ni sengit ke, menara ni hancur, Nabi Isa tak jadi turun lah. Dia duk berasa lagu tu. Sebab tu dia nak bom tu, dia tak mau Nabi Isa turun. Dia nak buat jahat banyak lagi. Tapi Kristian bina balik. Sebab apa? Bagi duit kat kita. Sebab nak suruh turun. Kalau tak ada, tak turun. Dia pun pening juga tak? Kawan ni hak bagi bantuan ni, kalau tak ada, tak turun ni. Kena bagi ada, turun. Dia ingat tak ada, ada tu tak turun. Itulah skeptik yang berlaku di situ. Apapun, di situlah dia akan turun. Kalau benar di situ, dan gambaran waktu turun tu seolah-olah baru lepas mandi kan. Maksudnya ada titisan-titisan air jatuh daripada rambut dia. Dia pakai satu jubah dan ada satu jubah lagi yang di luar warna kuning, dan tangan di atas kedua-dua sayap malaikat. Tapi kita tak tahulah, kita sempat ke tak sempat masa tu berpeluang untuk melihat keadaan tu ataupun tidak. Hak tu bukan persoalan dia. Persoalan ni, kita hak hidup lah ni, nak menuju ke mati, jangan tunggu benda tu lah. Bila Nabi khabarkan peristiwa akhir zaman tu, untuk kita hati-hati dan waspadai, bukan untuk tunggu-tunggu. Maksudnya, kalau dah jadi zina merebak, kalau dah jadi kejahatan berlambak, apa aku kena buat? Kita kena hati-hati dan waspadai, bukan nak tunggu. Dajjal ni lagu mana kalau dia keluar Dajjal ni? Nak tunggu benda tu. Nanti Dajjal keluar, hadis cerita, dia punya keldai, telinga dia sepanjang 40 hasta. Payah nak tengok keldai, telinga 40 hasta, lagu mana? Kalau Allah takdir dan izinkan, kita boleh tengok. Tapi benda-benda tadi bukan untuk kita tunggu-tunggu. Yang lebih penting, benda tu harus diwaspadai, harus diberhati-hati. Sebab tu ramai kadang-kadang orang tak memahami. Bila kita cerita pasal Dajjal, seolah-olah kita nak menakutkan masyarakat tentang Dajjal. Dajjal lagu ni, fitnah dia teruk sebenarnya. Ustaz ni ceramah, tak ada kerja lain, nak menakutkan orang pada Dajjal. Jujur, ikhlas saya sebut, tak ada sedikit pun kita nak suruh takut pada Dajjal. Hak kita nak suruh takut pada siapa? Hak tu lebih penting, takut pada Allah. Yang kita cerita pasal Dajjal, sebab hadis Bukhari cerita, hadis Muslim cerita, tidak ada satu fitnah yang lebih besar selepas penciptaan Nabi Adam sampailah hari kiamat, iaitu fitnah Dajjal, Nabi Habak. Dan dalam Bukhari pun Nabi Habak, kalau aku hidup waktu Dajjal keluar, aku akan jadi benteng bagi kamu semua. Tapi kalau aku dah tak ada, bila dia keluar, siapa nak jadi benteng? Kamu diri sendirilah jadi benteng kamu. Yang kita cerita pasal Dajjal tu, takut kita ni termakan fitnah dia.
Fitnah Dajjal ni boleh pelari akidah tuan-tuan. Boleh pelari syariat, boleh pelari adab. Hak paling besar takut termakan fitnah dia, termakan agenda dia, akidah kita gelincir. Tu benda lebih bahaya, lebih besar. Bukan suruh takut pada dia tu. Takut dan berhati-hati pada fitnah, takut kita tergelincir dengan fitnah tu jadi lagu lain. Hak agama ajak lagu lain, kena fitnah dia, kita jadi lagu lain. Hak Islam ajak lagu lain, kena fitnah dia, jadi lagu lain. Nak suruh berhati-hati dengan benda tu, bukan suruh takut pada dia. Dan ada orang hak lucu ni, secara umum lah, bila kita baca hadis, Nabi gambarkan lima benda pada Dajjal kan. Pertama, Dajjal ni bertubuh gemuk. Satu. Dua, pendek. Tiga, rambut kerinting. Empat, mata sebelah rosak. Lima, ada tanda antara dua kening, perkataan kafir. Itu standard disebutkan dalam hadis. Ada orang dia buat main-main tuan-tuan. Bila kata Dajjal tu gemuk, dia kata, oh, saya lebih baik daripada Dajjal kerana saya kurus. Kalau Dajjal kejak pun, dia tak larat. Sebab Dajjal itu gemuk, dia tu kurus, dia boleh lari laju pada Dajjal. Konon-kononnya. Kalaulah sebab kurus gemuk tu jadi bahaya, tak bahaya. So, kalau Dajjal tu gemuk, kita kurus tu tak membahayakan. Satu lagi, tinggi rendah. Dahlah gemuk, pendek pula. Saya dahlah kurus, tinggi pula. Lebih saya daripada Dajjal. Lepas tu rambut kerinting. Saya tengok rambut lurus, siap rebonding lagi. Nak, dia nak cerita dia tu lebih. Bahagian pula hak mata. Hak mata sebelah Dajjal rosak. Saya dua-dua sihat, dua-dua elok, dua-dua terang. Tak payah pakai spek apa. Lepas tu hak kafir tu. Ha, Dajjal kafir, saya ha, hitam kat dahi, tanda kuat semayang dan sujud. Maksudnya apa? Itu hanyalah sebagai ciri-ciri fizikal, ciri-ciri fizik yang digambarkan. Bukan hak tu pun. Adakah kerana seorang tu gemuk menakutkan anda? Tidak. Seorang tu kurus menakutkan anda, seorang tu pendek membahayakan anda, seorang tu rambut kerinting membahayakan anda, seorang tu mata rosak sebelah membahayakan anda? Tak. Fitnah dia tu, fitnah dia nak tebar tu membahayakan anda. Hak sifat fizikal sama macam orang lain lah. Pendek rendah tu biasa. Pendek rendah tu biasa tuan-tuan. Cuma nak habaknya kalau kita nak asing, senang ke payah nak cari ni. Contoh ha, kalau kita nak ambil lima ni, saja-sajalah ni. Okey, sekarang saya minta buat pengasingan. Satu blok A, dua blok B. Hak gemuk duduk belah ni, hak kurus duduk belah ni. Okey, nampak? Jadi, ni kurus dah. Lepas dah hak kurus dah. Sebab Dajjal tu gemuk kan? Ha, siapa ni? Lepas tu hak bahagian gemuk pula, cari pula hak pendek. Jadi, hak mana gemuk tinggi tu, masuk belah ni balik. Hak gemuk tinggi. Tinggallah hak gemuk pendek. Ha, mana ni ada 10 orang dah tinggal. Contoh. Lepas tu rambut kerinting. Ha, adalah 4 orang rambut kerinting, 6 orang rambut lurus. 6 orang masuk balik sini. Lepas tu mata rosak. Ha, kebetulan adalah seorang tu mamu tu ke mata kebetulan rosak sejak lahir ke apa. Ha, ciri-ciri tu ada dah pada mamu ni kan. Lepas tu nak cari hak kafir tu, tobat lahun tak jumpa dah tak? Oh, tak ada semua. Semua bukan Dajjal. Lagu tu kalau kita nak cari, tak perlu tuan-tuan. Tak perlu tuan-tuan. Apa yang perlu apa dia? Hak Nabi Abak, bila tiba akhir zaman, bila banyaknya terjahan-terjahan dan kemasukan fitnah pada lingkungan kehidupan kita, kembalilah semula berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Beramallah kalian dengan wirid-wirid dan zikir-zikir yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mendampingi Al-Quran dan belajar tentang Al-Quran dan banyak mengenali hadis-hadis dan sunnah Rasulullah dan beramallah dengan hadis dan sunnah tersebut. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan dilindungi daripada fitnah-fitnah sekadar kemampuan yang kita mampu benteng ataupun halang diri kita daripada fitnah Dajjal. Kita tak tahu kan, sebelum nak keluar hak betul-betul itu, Nabi habaq ada 30 Dajjal kecil kan. Dah hak betul tu kita tak kenal, hak 30 tu lagi kita tak kenal. Hak 30 tu, siapa dia, pattern dia lagu mana. Jadi jangan duk tunggu-tunggu. Hak dia nak mai, dia akan mai. Tapi kita kena jaga akidah kita, jaga syariat kita, jaga agama kita, jaga Islam kita.
Dan apa hubungan Yahudi dengan Dajjal? Bukankah hadis menyebut antara dua golongan yang paling banyak akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman kelak, Yahudi dan wanita. Yahudi dan wanita. Dan ada juga hadis Dajjal akan keluar dari arah dari arah timur kan. Di belakang Dajjal tu akan ada 70,000 Yahudi dari 70,000 Yahudi dari Isfahan. Dan sifat yang Rasulullah gambarkan 70,000 Yahudi dari Isfahan tu dengan memakai toya lisah kan. Memakai toya lisah. Apa dia toya lisah? Apa dia toya lisah? Toya lisah selalu digambarkan selendang Yahudi tu, warna putih lain biru tu. Warna putih lain biru. Tapi saya harap ada panggilan kedua lah untuk saya cerita apa makna toya lisah yang sebenar. Saya tak boleh sebut lagi malam ni, biar tuan-tuan jadi question mark. Jadi question mark. Boleh panggil sekali lagi? Boleh? Panggil sekali lagi. Tak kira lah bila pun ada peluang, insyaAllah. Sebab masa kita pun dah 9.40, saya pun lapar lah ni. Boleh berhenti lah. Harap-harap ada lah. Hak boleh isi 1/4 perut pun okey dah. Okey. Yang tegas-tegas, yang data, fakta dan maklumat tu tuan-tuan ambil cakna dan faham hak mana kita berlawak. Orang Pening cakap apa berlawak ni? Lawak dah ke? Lawak lah. Kalau ada tempat berseloroh kan? Berseloroh. Jadi hak tu jangan ambil kira lah. Hak tu sebagai nak menghilangkan mengantuk dan tumpuan. Tak? Ada kadang-kadang orang mengantuk, ada benda-benda lawak di selit tu, dia jadi segar sikit. Ada benda tu duk feeling kat dinding mata nak rapat, dengar lagu tu dia sedap sikit, tak ada apa pun. Jadi biar ada sempadan dua tu, hak serius tu serius, hak lawak tu lawak lah, biar keluar nanti buang terus hak lawak tu. Ambil hak data, ambil hak fakta, ambil benda yang bermanfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kalam, apa yang baik sememangnya datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain, datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.